Dah. Mantap sahabat Daeng, inilah petualangan yang sebenarnya. Kemarin juga itu di Rinjani seperti ini, tapi tidak secapek ini karena makan saya banyak di sana, di sini sedikit. Ay mama ya. Jadi mindset saya itu gimana saya biar semangat, di atas itu ada yang pakai bikini. Jadi saya semangat, wah saya harus kejar itu. Jadikan motivasi aja. Sampai di atas enggak tahu ada yang berpasir apa enggak. Kita lanjut lagi ke atas, brother. Teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Terjal sekali. Ini udah benar-benar apa namanya, lokasi yang paling ekstrim lah ini. Menanjak betul. Tuh di bawah tuh nggak kelihatan orang. Terbayar sudah capeknya ya. Pemandangannya mantap. Barang saya berat, ada yang lebih berat lagi tuh. Pemandangan mahal nih. Kabut sudah memperlihatkan wajahnya. Ini udah landai. Udah terlalu mendaki lagi, udah rata. Masa dulu yang lain udah pada di atas nih, udah pada pasang tenda. Ntar ada yang nyampe ke atas tinggal molor be. Iya, ini udah datar nih. Apa ini namanya? Hah? Oh. Sudah sampai nih. Sudah nyampe di sini dia. Hah? Ke mana? Oh, bukan dia, dia. Oh, ini udah rata. Muka-muka lelah. Oke, kita sudah sampai di apa namanya? Alun-alun Surya Kencana. Alun-alun Surya Kencana. Aduh iya, saya enggak bisa baca. Maklum sudah. Alun-alun Surya Kencana tuh. Jadi setelah ini kita akan lanjut lagi ke tempat base camp yang akan nanti kita berkemah. Karena tempat camp. Oh, tempat camp. Karena di sana sudah ada yang nungguin, katanya dia pakai bikini, kata Bang Ruslan. Jadi kita tetap semangat untuk nyari ya. Bang Ruslan bilang kalau mau semangat tinggal bilang di sana ada yang nungguin pakai bikini. Jadi kita selalu optimis. Nah, ini orang tua ini yang bilang nih tuh. Nah, ini dia nih, alun-alun Surya Kencana. Mamai, teman-teman dari Makassar jangan lupa merapat ke sini tuh. Pos 5.
alun-alun Surya Kencana. Mantap, nggak kalah Meringgian ya. Tuh. Ada kabut tuh, ada kabut. Ada gorengan. Oh, tuh ada kabut tuh. Ush, ini kita kayak berasa di puncak ini tuh. Sudah mulai banyak yang ngecamp. Tuh ada gorengan nanti galau. Pemandangan mahal ini, aduh kita cari yang berpasir nih buat Om Akup. Alhamdulillah Bray, kita sudah nyampe di alun-alun Surya Kencana. Ada beberapa yang sudah ngecamp juga nih. Ini kita lihat ini pohon apa ini? Oh anu, Odelwes ya. Tuh. Tuh. Lucu ya kayak muka saya ya. Cakep. Oh, kabut sudah mulai menyelimut ini. Biar agak adem ya. Mantap. Ini orang diusir sama istrinya. Semuanya kompor dia bawa, gas dia bawa, gorengannya dia bawa, kopinya dia bawa. Ini diusir sama istrinya tuh. Alun-alun Surya Kencana. Banyak ngecamp di sini, tapi kenapa kita jauh? Oh, siap-siap. Jadi beliau ini sudah pengalaman di sini, Bang Bang Ruslan. Jadi beliau jadi navigator mengarahkan kita, walaupun kita kalau orang baru pasti lebih suka kemah di sini, padahal ada yang lebih bagus katanya. Dekat dari air. Tuh. Ngaso juga dia. Semangat, Pak. Oke, sama. Tapi belum datang itu. Oh, iya datang. Mereka nungguin saya. Ternyata di itu. Kita di dekat air. Iya tadi nunggu di situ. Ini kita mau camp-nya di dekat air katanya. Bapak juga di situ entar. Entar ketemu Pak ya. Siap. Saya duluan, Pak. Tuh ketemu sahabat baru di sini. Alun-alun Surya Kencana. Sudah berat sekali tas ini. Jadi Dayang sudah sampai di alun-alun Surya Kencana. Kita mau ngecamp yang dekat air. Alhamdulillah terbayar sudah capeknya ya. Jadi bagi sahabat Dayang kalau mau referensi wisata yang suka berpetualang tapi harganya murah meriah ya di sini. Karena kemarin di Rinjani itu saya habis hampir 5 juta habis uang di Rinjani. Di sini saya cuman habis udah sampai gope. Masih terjangkau. Suasana di belakang. Ada yang ngecamp. Tuh. Nih. Tuh, ada yang sudah selfie-selfie, ada yang sudah TikTok-tikotan. Aduh. Kita cari yang bisa diajak bobo malam ini ya. Yang bisa mijit-mijit. Nah, itu kayak orang bakar sampah itu ininya. Kabutnya. Aduh mamai. Pengen tahu ini kayak gimana ininya. Airnya, kalinya. Ini demi deh perjuangan Dayang kesini, demi subscriber yang nyuruh saya kesini ya, kalian kerjain saya juga ya. Hah.
tapi saya juga jadinya terhibur lah, terhibur karena memang saya juga suka dengan gunung ya. Sampai di ujung kita jalan nanti. Ngos-ngosan, Leng. Itu ada foto-foto tuh, buat private kali ya. Nggak tahu ini gunung gedenya mana ini, yang ini kali ya. Apa yang mana? Kita tanya Bang Ruslan, gunung gede itu. Bang, banyak yang sudah pulang. Oh, yang sudah pulang ini mungkin sudah bosan foto-foto. Nih. Sudah bosan foto-foto jadi pulang dia. Bang Ruslan. Hei, yang mana gunung gede, yang mana? Ini. Yang ini? Itu apa? Beda? Oh, Oke. Ternyata Gunung Gede yang kita injak sekarang ini. Aduh. Mung halin HP orang kan? Soalnya beda. Itu? Buat? Mung itu mau di foto. Video! Tuh, ada lues, tuh banyak banget tuh. Di sini tinggal serok doang, kalau bawa karung banyak nih, lumayan dapat banyak, bisa jual lagi tuh. Tapi janganlah. Itu salah satu, itu. Itu salah satu kekayaan alam, tidak boleh di. Ada lues ya itu bukan? Hah? Bukan ya? Oh, bukan. Apanya? Itu. Ini. Lewis, benar ya? Oh ya, jadi jangan diapupain, biarin aja di sini. Jadi kalau orang mau lihat langsung ke sini ya. Cuma nih. Boleh dilihat. Ini kita lihat ini ya, orang yang diusir sama istrinya mungkin ini. Jadi tidur di sini kesan. Oke, sahabat Daeng, setelah ini kita akan coba lihat lagi lokasi berikutnya di mana kita akan nge-camp. Di sana nanti kita akan bikin kopi. Makan pisang goreng biar kita lupa utang dulu sejenak. Aduh, ini karena suasana mahal, kita cari yang berpasir dulu ya. Ntar kita lanjut lagi di tempat ngecamp, karena kalau terlalu panjang durasinya, aduh kasihan kalian nonton habis kuotanya.